Pengadilan Negeri Tanjung Balai kembali menggelar perkara sidang penyelundupan sabu seberat 7 kg asal Malaysia. Sidang dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan diri penasehat hukum itu dibuka dengan menghadirkan 4 terdakwa masing-masing berinisial A alias B, SFS, JFAF, dan AF alias A. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, Friska Afni, pada persidangan sebelumnya menyampaikan tuntutannya bahwa 2 dari 4 terdakwa yang merupakan jaringan sindikat narkotika internasional itu dituntut selama 17 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar rupiah, subsider 6 bulan penjara. Tuntutan tersebut ditujukan kepada tersangka JF alias F dan AFA alias A. Pada persidangan yang digelar sebelumnya terungkap bahwa otak dari serangkaian penyelundupan sabu asal Malaysia tersebut diduga diperankan oleh terdakwa I alias B. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini terdakwa I yang hanya menunggu vonis hukuman mati tersebut dibawa dengan menggunakan mobil tahanan untuk dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simar dan Kota Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirait, Tribrata TV, salam Tribrata.